Timnas Jerman hajar Costa Rica 4-2 pada laga terakhir Grup E Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt, Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022, dini hari WIB. Meski demikian Jerman gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Jerman unggul 1-0 atas Costa Rica pada babak pertama lewat gol Serge Gnabry pada menit ke-10. Pada awal babak kedua, Jerman langsung menyerang Costa Rica guna menambah gol sekaligus membuka kans lolos ke babak 16 besar. Jamal Musiala hampir membawa Jerman unggul kembali pada menit ke-61. Akan tetapi tendangan kaki kiri Musiala membentur tiang kanan gawang Navas. Bola rebound juga gagal disambar Musiala. Celso Borges menyundul lagi bola itu. Saat bola melayang di udara, Juan Fargas dengan sedikit akrobatik menendang bola itu dan masuk ke gawang Manuel Neuer. Kai Havertz mengubah skor imbang 2-2 pada menit ke-72 setelah menerima asis Nicklas Füllkrug. Keylor Navas membuat penyelamatan krusial pada menit ke-76. Leroy Sané dari sisi kiri memberikan umpan silang kepada Nicklas Füllkrug. Akan tetapi sontekan Füllkrug yang sudah di depan gawang Costa Rica masih bisa ditepis Keylor Navas. Havertz mencetak gol kedua dalam pertandingan ini pada menit ke-85 setelah memanfaatkan asis Gnabry. Gol itu juga yang kembali membawa Jerman unggul 3-2. Füllkrug sempat membobol gawang Costa Rica pada menit ke-89. Akan tetapi gol itu dianulir karena Leroy Sané lebih dahulu offside. Meski demikian wasit Stephanie Frappart melihat VAR guna memastikan insiden itu. VAR memutuskan gol Füllkrug sah, Jerman menjauh dengan keunggulan 4-2 atas Costa Rica. Jerman terus menggempur pertahanan Costa Rica pada sisa laga. Sejumlah peluang didapat Daiman Saf, akan tetapi tidak ada tambahan gol. Meski menang 4-2 atas Costa Rica, Jerman tetap gagal lolos ke babak 14 besar Piala Dunia 2022. Tim asuhan Hansi Flick ini kalah selisih gol dari Spanyol yang kalah 1-2 dari Jepang.